بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Mas FM di Solotigo dan sekitarnya, para pendengar radio Raja di Jabodetabek, di Lampung, di Bandung, dan dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Yufin TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat terbuka untuk para istri dengan judul Hikmah di balik masalah. Hikmah di balik masalah. Dan ini adalah bagian yang ketiga setelah pada beberapa pertemuan yang telah lalu kita membahas hikmah yang pertama dan hikmah yang kedua dari ditakdirkannya adanya problematika di dalam rumah tangga, bahwa rumah tangga tidak akan lepas dari problematika. Itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dan tidak ada rumah tangga yang sepi dari problematika. Pasti yang namanya rumah tangga itu ada problematikanya. Dan saat itu kita telah sampaikan bahwa rumah tangga manusia yang paling mulia di muka bumi pun, yaitu rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, tidak lepas dari problematika. Dan ini adalah bagian dari sunnatullah, bagian dari takdir Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah menghendaki rumah tangga itu pasti ada problematikanya. Cuman bagaimana kita bisa menggali hikmah yang dikandung di balik problematika dan permasalahan rumah tangga tersebut. Dan kita telah sampaikan hikmah yang pertama dan kedua pada beberapa pengajian yang telah lampau. Hikmah yang pertama adalah bisa jadi adanya problematika tersebut menjadi kesempatan untuk menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama yang sudah kita bahas pada beberapa pengajian yang telah lalu, bahwa hikmah di balik adanya problematika rumah tangga adalah mungkin itu adalah kesempatan emas buat kita untuk menambah timbangan pahala kita di sisi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yusibinhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menimpakan ujian atau musibah kepada orang tersebut. Ini adalah hikmah yang pertama.
Hikmah yang kedua, dan ini juga telah kita bahas, adalah bisa jadi problematika tersebut adalah merupakan pemberitahuan, sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala atas maksiat yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, warning, memberikan sinyal bahwa engkau wahai suami atau engkau wahai istri telah melakukan maksiat, maka sadarlah, berhati-hatilah, jangan sampai maksiat tersebut kalian lanjutkan, jangan sampai ajal menjemput dalam keadaan kalian masih bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Maka sadarlah. Peringatan itu Allah wujudkan dengan adanya problematika di rumah tangga, sehingga kita segera sadar bahwa oh ternyata masih ada yang perlu dibenahi di sana dan di sini. Ada yang perlu dibenahi dari perilaku suami, ada yang perlu dibenahi dari perilaku istri, sehingga sebelum ajal menjemput kita bisa memperbaiki kekeliruan-kekeliruan tersebut, sehingga kita bisa menghadap kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan sudah bersih dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita lakukan, karena kita telah sadar sebelum datangnya kematian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hikmah di balik masalah, dan ini adalah hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga. Apakah hikmah tersebut? Di antara hikmah di balik masalah yang mendera rumah tangga adalah dengan kita mengalami permasalahan tersebut, kita akan dapat memandang dunia dengan pandangan yang hakiki. Kita bisa memandang dunia dengan pandangan yang hakiki. Karena banyak orang yang memandang dunia dengan pandangan yang salah, tidak memandang dengan pandangan yang proporsional, alias tidak memandang dunia dengan sebenarnya. Perlu kita ketahui sebelum kita berpanjang lebar membahas hikmah ini, bahwa kesempurnaan iman seseorang itu perlu ada pembuktian. Artinya orang itu akan dianggap sempurna imannya kalau dia bisa mendatangkan bukti. Di antara bukti kesempurnaan iman seorang insan adalah manakala dia telah meyakini bahwa yang sempurna hanyalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bukti bahwa iman seseorang telah mencapai kesempurnaan adalah manakala dia telah meyakini bahwa satu-satunya yang sempurna adalah Allah. Maka seandainya ada keyakinan di dalam jiwa kita, ada kesempurnaan lain selain kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala, berarti saat itu iman kita belum sempurna. Apalagi kehidupan di dunia ini. Tidak ada suatu apapun di dunia ini yang sempurna. Tidak ada. Entah itu bentuknya bangunan, entah itu bentuknya manusia, entah itu bentuknya harta, entah itu bentuknya mobil, entah itu bentuknya perhiasan, entah itu bentuknya fasilitas, apapun yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Dan sebesar apapun kebahagiaan yang akan dirasakan oleh seorang insan di muka bumi ini, pasti ada kurang dan cacatnya. Carilah manusia yang katanya paling bahagia di muka bumi ini. Panjenengan datangkan contoh manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Pasti ada kekurangan dan cacatnya. Karena itulah sunnatullah, bahwa setiap yang ada di muka bumi ini tidak mungkin ada yang sempurna. Walaupun dia orang yang paling kaya yang ada di muka bumi ini, walaupun dia adalah lelaki yang paling tampan yang ada di muka bumi ini,
Walaupun dia adalah wanita yang paling cantik yang ada di muka bumi ini, pasti ada kekurangannya. Datangkan orang yang paling kaya, yang ada di muka bumi ini, pasti ada kekurangannya. Apakah orang yang kaya, ibu, pasti makannya enak terus? Pasti no, buatan? Pasti no, buatan? Buatan? Wah, ya pasti tuh Ustaz. Loh, makannya mesti enak-enak terus kok. Kalau ndak daging, ayam, kalau ndak ayam, nopo? Sapi, kalau ndak sapi, kambing, kalau ndak kambing, ikan. Nah, kan enak terus, Ustaz. Oh, belum tentu. Enak itu bukan diukur dari jenis makanan. Bisa jadi selera itu juga mempengaruhi. Kadang-kadang ada orang yang makannya lauknya cuma tempe dan jangan bening, bisa jadi orang ini lebih nikmat makannya dibandingkan orang yang lauknya kambing, sate, gulai. Nggih napa mboten? Nggih. Ya. Kadang-kadang ada orang kaya yang melihat orang miskin, kok orang ini lauk makannya kok nikmat banget ya, padahal lauknya cuma jelantah karo uyah. Lauknya cuma sambal lombok uyah sama sepotong tempe ya. Atau bukan tempe, bahkan itu apa yang kayak tempe yang empuk-empuk itu apa namanya? Dage, Bahkan bukan tempe pula, dage, ya. Kok orang ini makannya nikmat banget ya? Jadi kenikmatan itu tidak mesti diukur dengan jenis lauknya. Tapi selera makan itu tidak bisa dibeli. Ya. Yang bisa dibeli adalah lauknya, tapi seleranya tidak bisa dibeli. Katakanlah sekarang bandingkan, ya itu masalah makanan. Sekarang masalah istirahat. Orang kaya, dia mungkin bisa beli kasur yang mewah, yang mahal. Yang mungkin satu kasur saja harganya sekian puluh juta. Kasur tok, regane sekian puluh juta. Mungkin karena kasur itu kasur apa spring bed yang mahal, entah namanya apa, ya. Sekian puluh juta dia keluarkan dengan harapan dia bisa tidur nyenyak di atas kasur tersebut. Ternyata apa yang terjadi, ibu? Ternyata ada orang miskin yang tidurnya hanya beralaskan tikar. Itu pun tikar sudah sobek-sobek. Atau beralaskan dipan dari bambu yang kalau dinaiki bunyinya kriet-kriet. Ternyata orang miskin ini tidurnya lebih nyenyak dibandingkan orang kaya yang tidur di atas spring bed yang sedemikian mahalnya. Artinya apa, ibu? Artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kebalikannya, setiap musibah yang dialami oleh seorang insan pasti ada nikmat lain yang layak untuk dia syukuri. Selain kita melihat kenikmatan yang dialami oleh orang, kita juga perlu melihat musibah yang dialami oleh orang. Manakala kita ditimpa oleh musibah atau ditimpa musibah dari Allah Jalla wa'ala, jangan sampai itu menutup mata kita bahwa di sana masih ada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Seperti yang saya contohkan pada pertemuan yang telah lampau, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit gigi misalnya. Kadang-kadang sakit yang gigi ini melupakan nikmat yang lainnya. Padahal kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baru bagian gigi kita yang sakit. Kita masih bisa melihat, mata kita masih sehat. Kita masih bisa mendengar, telinga kita masih normal. Kita masih bisa berjalan, kaki kita masih bisa diaktifkan. Jantung kita masih sehat, kita masih bisa bernafas. Jadi manakala kita ditimpa musibah dari Allah Jalla wa'ala, jangan sampai musibah ini menutup mata kita dari nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Dunia adalah tempatnya kekurangan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 77,
Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Muhammad bahwa kesenangan di dunia ini sangat sedikit. Kesenangan di dunia ini hanya sedikit. Terus kesenangan yang banyak dan abadi itu di mana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Adapun akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan kenikmatan yang hakiki, carilah kenikmatan di akhirat. Karena kenikmatan di dunia itu sangat sedikit dibandingkan kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat nanti. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan perbandingan antara dunia dengan akhirat, antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bandingkan madunya fil akhirati, dunia dibandingkan akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan hanya seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan. Falyanzur. Kemudian dia melihat berapa teteskah yang menetes dari jari yang dia masukkan ke dalam lautan itu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang ada di dunia ini semuanya, wanitanya, hartanya, emasnya, rumahnya, kendaraannya, makanannya, kebun-kebunnya, sawah-sawahnya, perhiasan yang ada di muka bumi, semuanya ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga nanti, kata Nabi SAW, hanya seperti satu tetes air dibandingkan lautan yang tidak ada batasnya. Dari sini kita bisa membandingkan betapa sedikitnya kenikmatan yang ada di dunia. Sehingga manakala kita ditimpa musibah, manakala rumah tangga kita dililit dan dibelit dengan problematika rumah tangga, kita sadar, oh inilah dunia. Dunia itu tidak ada yang sempurna. Yang namanya kehidupan di dunia pasti akan diakhiri dengan kematian. Maka ketika misalnya ibu menikah dengan suami ibu yang sangat ibu sayangi, atau bapak menikahi istri yang sangat dia sayangi, suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mencabut nyawa orang yang ibu atau bapak kasihi, ketahuilah inilah sunnatullah wahai ibu, wahai para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, itulah sunnatullah, bahwa yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, au dzil jalali wal ikram. Dan semua yang ada di muka bumi ini pasti akan sirna, pasti akan mati. Jadi manakala kita menghadapi musibah seperti itu, kita bisa menyadari, oh inilah dunia. Kalau kita menginginkan yang abadi, itu bukan di dunia. Di mana ibu? Di akhirat. Yang namanya kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir dengan kematian. Masa muda di dunia ini pasti akan diiringi dengan masa tua. Ada apa, ada bu wanita yang ayu terus? Wonten mboten, bu? Tidak ada. Apa ada bu laki-laki yang ganteng terus, gagah terus? Apa ada? Tidak ada. Ada lelaki yang masya Allah ketika mudanya tentara, gagah perkasa, ketika sudah usianya 60-70 pripun bu, buat jalan saja sulit. Ya. Ada seorang wanita yang ketika masa mudanya menjadi primadona desa, saking nopo ne, saking ayune, begitu umurnya sudah 60-70, bagaimana bu tetap jadi primadona? Hah? Giginya sudah ompong, napa male? Rambutnya sudah putih, pipinya yang dulu halus sudah jalannya yang dulu masya Allah lemah gemulai, sekarang jadi pakai tongkat, ya. Itulah dunia, ya. Kita jadi sadar bahwasanya dunia itu seperti itu, ya.
bahwa kita itu hidup di dunia yang memang Allah takdirkan seperti itu. Kemudian juga yang namanya sehat di dunia pasti akan diiringi dengan sakit. Bu, panjenengan pernah enggak sakit? Pernah nama badan? Pernah. Panjenengan pernah sakit? Ada enggak di antara ibu-ibu yang sehat terus? Wonten nama badan? Mboten, itulah dunia. Ya. Tidak ada orang di dunia ini yang sehat terus, bahkan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah sakit. Ya. Para ulama kita juga pernah sakit, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah sakit, para ulama salaf juga pernah sakit. Ya. Inilah dunia. Tidak ada dunia ini yang sempurna dan abadi. Kemudian juga di antara bentuk kekurangan dunia, kegembiraan yang kita rasakan di dunia ini pasti akan disela dengan kesedihan. Gak mungkin senang terus. Panjenengan sama suami itu gak mungkin guyub terus. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang tukaran. Lebih sering tukaran. Ini apa guyub ya, Bu? Nah, gemawi-mawi. Nah, macam-macam. Ada yang lebih sering guyubnya, ada yang lebih sering tukarannya, ya. Ada yang lebih sering rukunnya, ada yang lebih sering berkelahinya. Itulah dunia, ya. Itulah rumah tangga. Rumah tangga di dunia memang seperti itu. Begitu pula ke lapangan, itu mesti diiringi dengan kesusahan. Tidak ada seorang yang rizkinya lapang terus semasa hidupnya. Pasti suatu saat rizkinya akan seret. Walaupun antara satu dengan orang yang lainnya berbeda tingkat keseretan rizkinya. Dan yang namanya pertemuan di dunia itu pasti diakhiri dengan perpisahan. Panjenengan bertemu dengan suami jenengan yang sangat panjenengan sayangi. Atau suami bertemu dengan istri yang sangat dia sayangi. Bahkan dahulu ketika bertemu pertama kali pernah berjanji sehidup semati. Apa ya? Pernah berjanji sehidup semati, tapi ternyata ketika mati nikah lagi. Apa ikut ke kuburan? Ikut, nganter saja, setelah itu ditinggal. Itulah dunia. Yang namanya pertemuan pasti akan berakhir dengan perpisahan. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayah." Allah lah yang menciptakan adanya hidup dan mati, dua sejoli. Ya. Kalau ada hidup berarti ada mati, ada mati berarti ada hidup. Ada tua, ada muda, ada sehat, ada sakit, ada senang, ada sedih. Ada rizki yang lancar, ada rizki yang seret. Ada pertemuan, ada perpisahan. Itulah dunia. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan berpasang-pasang tadi? Ada hidup, ada mati. Ada senang, ada susah. Ada sehat, ada sakit. Kemudian ada kesedihan, ada kegembiraan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semua? Kata Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi ini ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat siapakah di antara hamba-Nya yang bisa beramal dengan baik di tengah kehidupan dunia yang tidak menentu tersebut. Kalau misalnya dunia itu enak terus, gak kelihatan antara orang-orang yang bisa menghadapi kehidupan dunia ini dengan tegar dibandingkan manusia yang menghadapi kehidupan dunia ini dengan malas-malasan atau tidak memiliki semangat hidup. Tidak akan terlihat orang yang beriman dari orang yang tidak beriman kalau misalnya dunia ini semuanya enak. Dan inilah kehidupan dunia. Dan kita bisa bandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat. Itulah dunia. Segalanya penuh dengan kekurangan. Tapi kehidupan di akhirat, di dalam surga, semuanya itu serba sempurna.
Di dalam surga ada kehidupan dan tidak ada kematian. Orang yang sudah masuk surga itu akan hidup terus, tidak akan pernah mati. Karena apa? Karena kematian sudah mati. Kata Nabi SAW, seandainya penduduk surga sudah masuk ke surga, penduduk neraka sudah masuk ke neraka, artinya penduduk yang akan kekal di surga dan yang akan kekal di neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kematian. Mati didatangkan dalam bentuk seekor kambing, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara surga dan neraka. Setelah kematian itu diletakkan antara surga dan neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Dipanggil sama Allah penghuni surga, khawatir mereka, wah jangan-jangan ada apa ini, kita sudah enak-enak di surga, apakah kami disuruh keluar? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil penghuni neraka, ya ahlan nar, wahai para penghuni neraka. Para penghuni neraka dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ada harapan, oh apakah kami akan dikeluarkan dari neraka? Harap-harap cemas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, tahukah kalian semua apakah ini? Mereka semuanya menjawab, itulah kematian wahai Rabbi. Penghuni surga melihat, oh itu kematian. Penghuni neraka mengatakan, itu kematian wahai Rabbi. Setelah semuanya tahu bahwasannya ini adalah kematian, maka kematian tersebut yang dirupakan oleh Allah dalam bentuk kambing disembelih oleh Allah Jalla wa'ala. Alias kematian sudah mati. Tidak ada lagi kematian setelah hari itu. Maka penghuni surga yang sudah senang semakin senang. Karena mereka tahu setelah ini mereka tidak akan pernah mati lagi. Sedangkan penghuni neraka mereka sudah sedih, semakin sedih. Karena mereka tahu setelah ini mereka tidak akan pernah mati. Karena mereka merasakan siksaan yang sangat pedih di akhirat atau di neraka selama-lamanya. Itulah kehidupan di akhirat. Tidak akan berakhir dengan kematian. Di akhirat, panjenengan kalau masuk ke surga akan muda terus. Tidak akan pernah tua. Panjenengan ayu terus. Yang laki-laki ganteng terus. Tidak ada laki-laki dan perempuan yang tua. Di mana? Di surga. Melasi yang mbah-mbah ya. Mbah. Pripun mbah, mboten wonten tiyang sepuh teng surga, pripun mbah, mlebet napa mboten niki? Hah, mlebet napa mboten? Insyaallah panjenengan nanti masuk ke surga itu akan disulap menjadi wanita yang muda lagi. Nah, jadi tidak perlu merasa pesimis. Ya Allah, jan nyongko ya bejane teman urip nanti tua. Masih ada kesempatan untuk masuk ke surga atau tidak? Masih. Insya Allah kalau panjenengan beramal saleh dan juga mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa'ala, insya Allah panjenengan juga akan masuk surga. Insya Allah. Dan nanti di surga akan dirubah menjadi muda kembali. Dan tidak akan pernah tua. Dan juga di surga kita akan sehat terus. Tidak akan pernah sakit. Tidak ada orang yang sakit di surga. Makannya banyak apapun di surga, apapun yang dimakan di surga tidak akan pernah sakit. Jadi di surga itu tidak ada orang yang pilek, tidak ada orang yang batuk, tidak ada orang yang gatel, tidak ada. Semuanya sehat. Dan di surga kita akan merasakan kebahagiaan tidak pernah susah. Kita akan merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah menderita. Itu semuanya kenikmatan-kenikmatan abadi itu telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan. Telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin. Nanti ketika orang-orang sudah masuk ke surga, ada sesosok penyeru
yang berkata kepada para penghuni surga, inna lakum antasihu fala tasqamu abadan. Kalian wahai penghuni surga akan sehat terus dan tidak akan pernah sakit. Wa inna lakum antahyaw fala tamutu abadan. Dan kalian akan hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Wa inna lakum antashibbu fala tahramu abadan. Dan kalian akan selalu muda, tidak akan pernah tua. Wa inna lakum antan'amu fala tabta'isu abadan. Dan kalian di surga ini akan selalu dan terus menerus merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah merasakan penderitaan. Ini kalau sudah masuk ke surga. Fadzalika qauluhu azza wa jal. Kata Nabi SAW, inilah maksud dari firman Allah. Wa nudu antilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Akan diserukan kepada penghuni surga, itulah surga yang telah diwariskan oleh Allah kepada kalian karena apa yang telah kalian kerjakan ketika dulu kalian di dunia. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 43. Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beriman ketika dia ditimpa masalah, ketika dia dibelit masalah rumah tangga, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah anak, entah itu masalah suami atau istri, atau masalah apapun juga, manakala dia didera dengan berbagai macam problematika kehidupan rumah tangga, dia akan sadar, iya, inilah kehidupan dunia. Sehingga dia bisa tegar untuk menghadapi ujian dan permasalahan yang dia alami. Inilah orang yang beriman. Beda dengan orang yang tidak punya keimanan. Mengalami ujian sedikit, berkeluh kesah. Apalagi mendapatkan ujian yang berat. Ujian yang ringan, ngeluh. Ujian ini ngeluh. Isinya hidupnya cuma keluh kesah saja. Tapi orang yang beriman menghadapi ujian-ujian ini, dia akan sadar, dia akan legowo. Ya inilah yang namanya dunia. Dunia itu tidak mungkin akan sempurna terus. Dunia itu tidak mungkin akan senang terus. Dunia itu tidak mungkin akan sehat terus. Dunia itu tidak akan mungkin kaya terus. Dunia itu tidak akan mungkin gembira terus. Dia sadar inilah dunia. Maka dia akan menghadapi ujian tersebut dengan jiwa yang tegar. Dia akan kuat menghadapi ujian-ujian tersebut. Kemudian dia selain kuat, dia juga akan terus membayangkan, ya Allah, nikmatnya nanti kehidupan di mana? Di akhirat. Ya pancen dunia kayak kie. Tapi ya moga-moga konon akhirat bisa merasakan kenikmatan yang abadi. Allahumma amin. Itulah orang yang beriman, Ibu. Orang yang beriman menghadapi ujian, dia tegar. Karena dia sadar inilah dunia. Kemudian dia juga membayangkan, ya Allah, sing sabar menghadapi ujian ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti kesabaran saya di dunia ini dengan kenikmatan yang abadi di surganya Allah Jalla wa'ala. Sehingga dia tidak putus asa. Dia tidak patah arang. Ketika ada masalah dengan suaminya. Ketika ada masalah anak-anaknya. Ketika ada masalah kesehatan. Ketika ada masalah ekonomi. Dia tidak patah arang. Dia terus berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai ujian-ujian tersebut menyurutkan semangatnya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dia tahu inilah ujian. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala menguji liyabluwakum. Allah menguji kita. Untuk melihat apakah kita tetap beramal. Apakah kita tetap bersemangat ibadah. Manakala mendapatkan ujian-ujian tadi. Kalau kita semangat beribadah, maka kita akan merindukan pertemuan dengan Allah Jalla wa'ala. Maka orang-orang yang beriman, dia selalu rindu untuk bertemu dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba Allah, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang rindu untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan rindu untuk bertemu dengan dia. Jadi kalau kita rindu, Bu, kepengen ketemu sama Allah,
kita ingin segera bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan rindu pengen ketemu dengan kita. Kebalikannya, kata Nabi SAW, وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Barang siapa yang benci, barang siapa yang enggan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan benci dan enggan untuk bertemu dengan dia. Inilah manfaatnya ngaji. Manfaatnya ngaji. Jadi kita bisa tegar menghadapi ujian, menghadapi problematika rumah tangga. Kita selalu membanding-bandingkan antara kesusahan di dunia dengan kenikmatan di akhirat. Diceritakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yu'ta bi ashaddin nasi buksan fid dunya min ahlil jannah. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan calon penghuni surga yang dahulu ketika di dunianya hidupnya sangat susah. Akan didatangkan calon penghuni surga di akhirat nanti yang di dunianya hidupnya susah. Paling susah hidupnya. Mungkin dari sisi ekonominya susah. Dari sisi kesehatannya juga mungkin susah. Tapi dia tidak terhalang untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun ekonominya seret, sholatnya tetap jalan. Tidak peduli. Tidak seperti sebagian orang yang diperintahkan untuk sholat lah. Sholat orang sholat pada baik. Tetap kere. Jere. Mendingan rosa sholat jere. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Ini tidak. Dia termasuk orang yang paling sengsara di dunia. Karena kemiskinannya, karena sakit-sakitan, karena jarang senang mungkin. Tapi itu semua tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Dia tetap tekun beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Didatangkan pada hari kiamat orang yang seperti itu. Kemudian dimasukkan ke dalam surga sekejap. Ditulakan ke surga. Dimasukkan ke surga sekejap saja. Untuk merasakan nikmatnya surga. Lalu orang itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika shiddatun qat?" Wahai anak Adam, apakah kamu masih teringat kesulitan dan kesusahan serta kesengsaraan kamu hidup di dunia? Setelah kamu merasakan sekejap nikmatnya surga, apakah engkau masih ingat bagaimana susahnya engkau di dunia? Kata orang tersebut, la wallah, tidak demi Allah wahai Rabbi, ma marra bi buksun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu sudah aku lupakan, seluruh kesengsaraan dan kesulitan problematika rumah tangga itu semuanya sudah terlupakan wahai Rabbi. Dengan setulan, dengan sekejap merasakan nikmatnya surga. Kebalikannya, didatangkan yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang paling mewah hidupnya di dunia tapi calon penghuni neraka. Hidupnya paling hebat. Rumahnya luar biasa besarnya. Ada orang, Bu, punya rumah 140 tingkat. Umah ngone wong siji pirang tingkat, Bu? 140 tingkat, bayangkan, Bu. Pembantune 600. Kurang apa jajar, Bu? Pembantune 600. Jenengan pembantune pinten? Orang duwe pembantu. Akan didatangkan, ya. Akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Rumahnya paling mewah, kehidupannya paling megah, mobilnya paling kinclong, tanahnya paling luas, perhiasannya paling banyak. Cuman dia tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Seluruh kenikmatan dunia sudah dia rasakan. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah baca berita ada orang kaya di Cina itu sudah berzina dengan 1000 wanita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi dengan kekayaan yang dia miliki, dia bisa merasakan wanita manapun juga dengan kekayaannya. Jadi segala kenikmatan dunia sudah dia rasakan. Wanitanya, kemudian emasnya, kendaraannya, rumahnya, semua kenikmatan, makanannya, semua minumannya, semuanya sudah dia rasakan.
Kemudian pada hari kiamat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa yusbahu finnari sabghatan, dicelupkan ke neraka satu celupan. Ditulahkan ke neraka, cuma ditempelkan sedikit ke neraka, kemudian diangkat untuk merasakan sedikit siksaan neraka. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat, wahai anak Adam, apakah masih terasa nikmatnya dunia yang dulu kamu rasakan? Setelah kamu menyicipi bagaimana siksaan di neraka yang cuma satu kejap ini, apakah masih teringat kenikmatan-kenikmatan yang dulu kamu rasakan? Apa kata dia? La wallahi rabbi, tidak demi Allah wahai rabbi, semuanya sudah hilang lenyap setelah saya merasakan satu celupan siksaan di neraka. Jadi hikmah yang ketiga apa, Bu? Hah? Kita bisa memandang dunia dengan pandangan yang apa? Yang hakiki. Semoga kita bisa mengambil hikmah tersebut di dalam problematika rumah tangga kita. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.